Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang pertama dan selama-lamanya kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar ataupun tidak, sebenarnya kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, yang kita katakan penuh dengan orang kata fadilat dan sebagainya. Baik. Bulan Ramadan merupakan bulan ataupun yang kita sebut sebagai musim melipat gandakan ibadah. Wasimul ibadah. Kita melipat gandakan ibadah dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bila mana kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini, insya-Allah Allah melipat gandakan lagi kita punya pahala di bulan Ramadan insya-Allah. Nilai solat sunat pada bulan Ramadan ini seperti mana pahala kita melakukan solat wajib pada bulan yang lain. Sidang hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang boleh untuk kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dalam usaha kita meraih pahala berganda. Antaranya tuan-tuan, yang pertama iaitu kita perbanyakkan solat sunat. Solat sunat antaranya yang kita sedia maklum, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat witir dan sebagainya. Jika mana sebelum ni bulan-bulan biasa kita melakukan solat sunat duha sebagai contoh, kita melakukan sebanyak 2 rakaat, tetapi bilanya datangnya bulan Ramadan, kita menggandakan lagi, lebih banyak lagi solat sunat duha 4, 6 dan sebagainya. Baik. Yang kedua tuan-tuan, iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrur ramadhan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala sebut bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk sebagai kita katakan petunjuk untuk umat manusia dan penjelasan berkaitan dengan petunjuk itu serta menjadi pembeza antara hak dan juga batil. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang sanadnya hasan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Seeloknya kita sebagai umat Islam ni tuan-tuan, maka kita ambil peluang, rebutlah peluang, dan perlu ada keazaman dalam diri kita untuk mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya iaitu sekali dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga iaitu perbanyakkan amalan berzikir. Perbanyakkan amalan berzikir, beristighfar dan juga berselawat. Dengan cara macam mana? Yang pertama, kita ucap astaghfirullah untuk dosa kesilapan yang lalu, mengucapkan alhamdulillah untuk segala nikmat hari ini dan mengucapkan insya-Allah untuk hari esok yang belum tentu bagaimana. Dan sebagai akhirnya, saya suka timbulkan persoalan, sejauh manakah amalan kita? Adakah kita berlumba meraih pahala berganda atau sibuk mencari juadah berbuka? Tepuk dada dan tanya iman kita tuan-tuan. Lazimkan lidah kita dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.